Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Henrik Satria. Kita ini akan melakukan pembolangan ya. Kita mau naik ke atas. Kita lihat ada kelapa yang udah tua. Kita naik. Dan untuk pengamanan, saya gunakan ini untuk pengaman telinga ya, supaya tidak dimasukin binatang seperti semut yang sudah terjadi pada tempo lalu ya. Saya dimasukin semut telinga kiri saya, dan sekarang saya menggunakan pengaman seperti ini. Nanti sekarang kita pasang dulu. Untuk mengantisipasi saja ya kawan-kawan, boleh gunakan penutup telinga. Kita antisipasi. Oke kawan-kawan, dan itu kelapanya. Kita oke kawan-kawan, eksekusi sudah selesai, sudah beres. Kita lanjut turun ya kawan-kawan. Saya di sekitar perkebunan ini, saya mendapatkan ini satu bahan yang sudah keluar, sudah panjang. Kita lanjut eksekusi pohon yang lain. Ini semua pohonnya oranye semua ya, kebetulan oranye semua ini. Ke atas di sana cuman terlihat ada satu buah saja, itu pun baru, masih baru ya, tuanya belum lama, belum kering banget. Dan kita lihat di belakang saya ada apa. Syah. Ada bonggol yang indah. Posisinya ada di tengah-tengah kali, kawan-kawan. Sit. Mantap ya kalau kita dongkel. Cuman sangat beresiko. Coba kita cari lagi yang pohon yang lainnya. Di sana cuman ada satu biji yang udah kering. Baik kawan-kawan, eksekusi telah selesai, dan ini hasil bolang kita sore hari ini. Bahan gading oranye sebanyak
22 biji. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya mencari bahan. Semoga tetap semangat, BKI jaya selalu. Salam dari Korda Karawang, Jawa Barat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.